Ratu Adil adalah orang yang sewaktu di surga bernama Batara Kala atau Sudarsan Cakra. Ia adalah anak Indra atau Yahweh, tersulung yang jutaan tahun lagi akan lahir lagi ke bumi sebagai Maitreya Buddha. Selama hidup di bumi ia pernah hidup sebagai berbagai tokoh di antaranya Kian Santang putra Prabu Siliwangi, Parikesit yang sebelumnya hidup sebagai Karna, serta ia juga adalah Nabi Sulaiman, Adam dan Isa. Tempat tinggal Ratu Adil membingungkan, ada ramalan serat mengatakan di Jawa Barat tapi ada pula serat menyatakan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Setiap serat itu ada perbedaan tentang tempat tinggal karena sedang menyorot masa hidup Ratu Adil yang berbeda-beda, dari mulai anak-anak, remaja hingga dewasa. Ratu Adil lahir di daerah yang disebut Bumi Mekah yaitu daerah yang bergejolak karena referendum yang dipimpin Gus Dur. Setelah dewasa ia pindah ke Yogyakarta, lalu pindah lagi ke Jawa Barat, dan akhirnya menetap di kaki Gunung Lawu, di mana ia dinyatakan berkeraton dua yaitu satu di Jawa dan satu lagi di Arab. Saat itu ia telah pula menguasai dunia khilafah dunia yang ditinggal dengan kematian Imam Mahdi Phase 1. Ia lalu diangkat oleh masyarakat Arab sebagai Imam Mahdi Phase 2 setelah diketahui ia adalah Isa. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, saya mendengar Nabi bersabda. Lantas Isa ibnu Maryam turun maka pemimpin kelompok tersebut berkata, kemarilah, salatlah sebagai imam kami. Maka Isa menjawab, tidak, sesungguhnya Allah telah menunjuk pemimpin lain yaitu Imam Mahdi Phase 1 sebagai imam kalian dan aku bukanlah pemimpin umat ini. Di sini ia menyatakan bahwa ia bukan muslim tapi tetap menerima dijadikan Imam Mahdi, di masa inilah terjadinya perang melawan Ya'juj dan Ma'juj.